Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Mas Broku dan Mbak-mbaknya. Jumpa lagi Mas Broku. Hari ini mengais rezeki kembali ya. Dengan luas kebun 1,5 hektar ini Mas Broku ya. Ditemanin sama istri dan Pak Supri Mas Bro. Tuh Pak Supri masih sarapan di pondok ya. Kebun-kebunnya Mas Bro, lumayan semak-semak sedikit lah. Dan mudah-mudahan hasilnya melimpah ya Mas Broku ya. Oh ya, tak lupa ya Mas Broku, tetap ikuti Rajo Brok ya, biar nggak ketinggalan video terbaru. Di pokok pertama ini, di belakang kameramen udah ada yang masak, tak sikat langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Like a bird on a tree. Aduh, Mak. I'm just sitting here. Aduh, tenaganya. Masih pagi, semangat toh. Ada dua itu ya. Udah pada, Pak? Ada tiga, Pak? Udah pada rontok ya. Nanti biar di obrok sama Pak Supri ya. Semangat jiwa. Buahnya muter-muter. Jangan buah. Patahkan coy. Buat tandan Mas Bro. Ini buahnya ya, bikin nyeler ya. Itu kayak hitam kelihatannya ya. Mana? Itu yang kamu turunin. Masak ini. Tapi hitam kelihatannya. Gak kayak sebelahnya itu. Cek buahnya. Empat tanda Mas Bro. Ya, empat. Besar-besar ya. Super. Mantap jiwa. Mantap lagi yang satu ini Mas Bro ya. Udah kok brondol Mas Bro di belakang. Biar cepat selesai ya. God. Ada berapa? Tiga, empat. Tuh.
25 kayaknya Mas Bro ya. Masih ada, habis. Kelima berarti Mas Bro ya. Kita lihat ikan sama teman-teman. Like a bird on a tree. Satunya mana tadi? Itu. Yang satu. Pak Supri. Buah banyak Pak Supri. Alhamdulillah rezeki, Pak. Hah? Banyak. Lima ya, merah semua. Banyak lagi tuh. Sikatlah. Wah, banyak. Tandan. Hati-hatilah. Mendua. Dua apanya? Tiga ya. Besar-besar ya. Mantap. Cus. Ngapain Pak Supri? Pak Supri. Jadi berondol kah? Mutong Pak. Akibat banyak buah Mas Bro. Ujung-ujungnya banyak udah pada tepar semua. Pokok sekarang Pak. Cepat. Kenapa Pak Supri? Like a bird on a tree. Dan Mas Bro. In the great outdoor. Forever free. Buahnya pokoknya jus landes yo. Ini yang kelihatan cuma dua Mas Bro ya. Sebelah sananya masih banyak. Sikat terus sampai lempah. Forever free. You and me.
bro. Uangnya banyak kali. Alhamdulillah. Pokok silaman. Ada semut. Ada dua aja. Satu. Tiga mas bro. Tiga tandan. Rumputnya numpuk. Tandan. Pak Supri sampai kewalahan mas bro, ketinggalan jauh. Masih. Kirain cuma dua. Tiga ya. Alhamdulillah mas bro. Pokok terakhir ya, ada tiga tandan. Kalau yang sebelah sana itu bekas rawa itu mas bro. Dan pokok-pokoknya itu nggak mau besar ya, kuning-kuning. Karena berhubung udah selesai ya mas bro ya, kita langsung menuju TBA cek Pak Supri ya. Mudah-mudahan hasilnya gini ya. Oke, kita langsung menuju TBA aja mas bro. Penghasilannya ya mas bro ya, cukup lumayan ya. Kira-kira berapa kilo Pak Supri? 17 kali Pak. Alhamdulillah, perkiraan 17 kintal mas bro. Cukup lumayan lah. Ini kameramennya ya, Putri Duyung mas bro. Penghasilannya cukup lumayan sekali. Alhamdulillah ya mas bro. Mantap jiwa Pak. Berhubung udah selesai ya mas broku ya, dan saya putuskan untuk pulang ya, karena hari mendung ini mas bro. Dan sampai jumpa ya di episode Rajo Brok selanjutnya mas broku. Salam hormat petani muda, mantap jiwa.